Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab ataupun nota Tenang Dengan Ujian, meraih ketenangan yang abadi insya-Allah taala. Jadi sambungan perbincangan kita dalam muka surat 1 bab 1 husnuzan, bersangka baik sesama muslim. Insya-Allah dalam perbincangan kita ni kita akan sebut arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita supaya sentiasa bersangka baik dengan orang-orang yang beriman dan bagaimana buruknya akibat yang tak baiknya, kesan daripada su'uzon, su'uzon ataupun buruk sangka kita. Dan yang akhirnya kita akan lihat tentang bagaimana, apakah perkara-perkara yang boleh menghilangkan sifat yang buruk yang tak baik itu insya-Allah. Dalam bab ini, hubungan yang murni, tak tengok di kitab kita, hubungan yang murni, hubungan yang baik-baik kita ni dan suci sesama manusia merupakan maqasid. Hari ni orang cakap tentang maqasidus syariah, yang disebut dengan nama objektif syarak, kan? Matlamat syarak, apa dia objektif dia? Maqasid ataupun tujuan syariat Islam itu iaitulah untuk berlapang dada, mesra, belas kasihan, ukhuwah, berkasih sayang dan sebagainya. Itu matlamat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu iaitulah bersaudara. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Tapi kalau tak kena cara, tidak terjadi sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah, kita tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dia tak kira keturunan, kata tak kira apa, persaudaraan dari sudut keagamaan. Kita semua ni adik-beradik belaka. Maka perbaikkanlah hubungan di antara saudara-saudara kamu. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Naklah kamu takut Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu asalnya manusia ini diminta supaya kita ni kalau kita rasa bersaudara, adik-beradik, tentulah kita rasa dekat. Persaudaraan dari sudut agama tak akan putus. Di dunia tak putus, di akhirat pun kita akan sambung balik insya-Allah. Persaudaraan orang panggil keturunan tak putus. Tapi kalau keturunan itu berbeza agama di dunia, di akhirat putus. Yang tak putusnya siapa dia? Perhubungan keagamaan. Adik-beradik seagama kita akan berukhuwah di dunia sampai ke akhirat, sampai ke syurga nanti insya-Allah. Menjadi kewajipan muslim untuk mengekalkan hubungan baik dan ikatan sesama manusia. Hendaklah bertemu manusia dengan dada yang lapang,
hati yang bersih dan muka yang manis. Sebab apa kita nak hati yang bersih? Para jemaah sekalian kena bawa pen, kena bawa pensel kan? Kitab kita ni ringkas, jadi anak akan syarah dengan ayat-ayat Qurannya, dengan hadis-hadisnya. Tuan-tuan boleh tulislah, boleh tulis balik. Maknanya Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, biarlah kita ni orang panggil berlapang dada. Bila jumpa dengan sahabat-sahabat kita, jumpa dengan orang-orang sama-sama kita, manis muka, berlapang dada dan bermuka manis. Sebab apa kita nak lapang dada, hati yang bersih ni? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara. Tanda dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Sebelum daripada tu, Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim dulu. Surah Asy-Syu'ara 87, Ibrahim kata apa? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Kita ni kalau hebat atas dunia, tapi di akhirat esok hina, tak ada arti. Apa kita nak buat di akhirat? Nak balik semula ke dunia, tak boleh. Nak pergi mana-mana pun tak boleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan ambillah doa yang sangat-sangat besar ini. Ibrahim doa, wala tukhzini yawma yub'asun. Tulis surah Asy-Syu'ara ayat berapa? 87. Wala tukhzini yawma yub'asun. Doa Nabi Ibrahim itu panjang. Cuma kita ambil tajuk kita nak ya. Bila ke hari dibangkit itu? Yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak bermanfaat harta benda, tidak beri manfaat anak-anak keluarga, pada saat itu. Saat mana? Saat di mahsyar itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Kata di ulama tafsir, hati yang sejahtera di sini, yang pertama sejahtera dari sudut akidahnya, tak ada syirik. Itu yang besar sekali. Hati yang sejahtera daripada mana? Daripada perlakuan syirik. Yang kedua, sejahtera daripada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang boleh meruntuhkan amalan kita. Dalam ibadat kita tidak ada riak. Di dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita tidak ada sombong. Tak ada takabur. Tak ada megah. Tak ada sakit hati pada orang. Tidak ada hasad, dengki. Itu salim. Adapun hati sakit, kan? Hati sakit, ini kerja doktor. Bawa pergi ke hospital tu, itu kerja doktor pakar kita ada, bagi-bagi hati dah. Dia boleh belah hati, dia boleh tukar, boleh macam-macam. Tapi hati yang berpenyakit ni bermasalah. Penyakit yang paling bahaya sekali penyakit hati, iaitulah penyakit syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Itu gambaran orang munafik. Allah kata apa? Dalam hati mereka ada penyakit. Hati siapa tu? Hati munafik. Nawaliyazubillah. Mana orang munafik, penyakit dia yang paling besar sekali, penyakit syirik. Penyakit tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, itulah penyakit yang paling bahaya. Nah, kemudian penyakit-penyakit lain, dia panggil minal kabair. Termasuk dalam dosa besar, hasad, dengki, riya, takabur. Itu semua tu punya, dia panggil sifat al-mazmumah. Sifat-sifat yang dicela oleh pada syarak. Maka orang yang sejahtera, hatinya sejahtera, tak sakit hati, tak buruk sangka, tak benda-benda kepada orang ini, oh itulah manusia yang selamat, insya-Allah, insya-Allah. Seterusnya hendaklah kita berbaik sangka dalam hubungan sama manusia. Bila kita hati kita baik, kita tak buruk sangka dengan orang. Hari ini takut kita tuan-tuan, para jemaah sekalian. Kita ni lebih buruk sangka kepada orang daripada baik sangka. Ya. Tengok orang mari dekat, Allahu Akbar. Dia ni duduk maya dekat aku tu nak apa? Mari pula penyakit baru ni, corona, COVID-19 ni. Nak salah apa takut ni? Orang hola tangan begini nak ambil, salah ke tak ni? Kita kena corona. Sudah kita. Penat tu. Anak pergi di KLIA semalam nampak sunyi. Tak ada manusia, tak apa-apa ramai orang berjalan.
biasanya sibuk airportnya sunyi. Takut. Tak apalah, itu dia panggil wiqayah. Penjagaan tu kena ada. Dah, kita kata kalau kita saya tawakal lah salat, itu cerita lain. Tawakal-tawakal tapi kena ada usaha dan ikhtiar sebagaimana yang telah disarankan oleh para doktor kita, itu kita kena buat. Hendaklah kita berbaik sangka dalam hubungan sama manusia, menjauhkan sikap memandang serong kepada amalan orang lain. Ini masalah kita ini. Pegangan akidah dan perkataan mereka. Ini kadang-kadang kita bukan tafsir hati orang main-main. Kita kata dia ni tak boleh pakar ni, ustaz ni. Akidah dia tak betul. Para jemaah sekalian, sepatah perkataan, bila kita kata akidah dia tak betul, bermakna sama ada kita telah memfasikkan orang ni atau mengkafirkan dia. Bukan kecil tu perkataan tu. Akidah tak betul dia ni. Ya. Makna kalau akidah tak betul, mana akidah sesat. Allahu Akbar. Hari ni mudah-mudah je. Orang bawa tulis-tulis senara keluar, sebar ke internet. Senara dah. Macam-macam senara dia buat. Buat rekod tu, rekod ni. Semua ni tuduhan-tuduhan jahat yang orang buat. Tuduhan jahat ini satu benda yang cukup dahsyat. Sebab kalau attack masalah akidah, bermakna sama ada kita kafirkan orang tu ataupun kita sesat. Dua tu je. Tapi kalau kita tuduh dia ni tak baik ni. Tak baik, dosa dah. Tapi bila langgar dalam akidah, bermakna dua, sesat atau kafir. Ini benda dahsyat. Masa terlari ni orang sebenarnya. Dia pun kata, tak tanya. Tapi belakang Masya Allah duduk sebar benda-benda. Ini dahsyat. Jika diperhatikan hubungan sesama Muslim hari ini, kita akan dapati satu fenomena yang menduka citakan. Masya Allah tabarakallah. Dengan ikatan persaudaraan yang lemah, Allahu Akbar. Kita punya ikatan persaudaraan, sama-sama kita hari ini lemah. Masing-masing curiga mencurigai. Lebih-lebih lagi musim-musim peralihan lagi dahsyat. Tak tahu nak percaya ke siapa dah hari ini. Nak percaya ke siapa? Percaya hok ni, hari pagi duduk sini, petang duduk sini. Tak ada satu malam, tukar tempat. Masya Allah, tabarakallah. Ini dipanggil budaya yang cukup berbahaya. Mana tidak ada istiqamah, tak ada pendirian dalam manusia ni. Macam mana kita nak buat? Dengan ikatan persaudaraan yang lemah dan simpulan ukhuwah yang terungkai. Adik-beradik pun susah, kan? Ni, sebab khabar ada tulis hari dua ni, ada hok pukul abang, masuk dalam tuan air pun ada. Ada hok pukul kakak dia dengan sebab berebut harta pusaka. Di mana ukhuwah? Walah hanya harta pusaka ayah tinggal. Berapa ayah pun sudah tinggal ada harta dia. Kalau kita berebut ambil, kita akan tinggal pula lepas ni. Betul tak? Patut boleh mikir benda lagi tu. Allah, dia nak duduk berapa hari ya, ambil lah. Lepas ni kita buat kira lah ke mana pun. Tak ada dah. Pukul selalu. Biar mati sama mati. Itu senang dia kata. Sebab apa runtuhnya ukhuwah? Terungkainya ikatan persaudaraan ini disebabkan oleh sangkaan dan prasangka buruk, syakwa sangka dan tuduhan yang tidak berasas. Allahu Akbar. Ini puncanya mari mana? Mari daripada su'uzan. Ini punca yang menjadi masalah. Su'uzan inilah yang telah meruntuhkan hubungan sama-sama kita. Dengan adik-beradik sendiri pun berkelahi. Dengan kawan-kawan pun berkelahi. Suami isteri pun berkelahi juga. Masing-masing tuduh-menuduh tak? Isteri kata suami ada gulai, suami kata bini dia duduk kawan dengan orang lain. Walau hanya tak ada apa-apa pun. Kawan tu sebagai tempat kerja biasa, tapi nak tuduh tu satu benda yang agak kasar, agak berat kata. Apabila penyakit su'uzan. Su'uzan, pelik sikit dia tulisan, nanti kita betul balik. Penyakit su'uzan, su'uzan ni tak payah terjemah dah rasanya tak? Penyakit buruk sangka. Itu mana? Su, mana buruk? Zan, sangkaan. Kita dah belajar kan, dalam dunia ni dia ada dua, tiga peringkat. Yang pertama dia panggil yakin. 100% yakin. Kemudian dia panggil ghalabatuz zan, sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat, mungkin duduk dalam 80, 90. Ataupun zan. Zan tu kuat lagi tu. Kemudian turun bawah, dia panggil syak. Kalau syak, ragu, itu 50-50. Saya syak dia ni. Maknanya kita ni
di antara dua, 50-50, betul tak betul? Kemudian turun satu peringkat lagi, dia panggil waham. Waham ni bawah dah 50. Ni kita kata, kita ni kadang-kadang sangkaan kita kepada orang bukan ragu, bukan syak pun, waham lebih pada tu. Sangkaan buruk semata-mata. Itunya yang sangat bahaya. Nah, sangkaan buruk semata-mata. Apabila penyakit su'uzan menular ke dalam diri, hal ini akan membawa kepada terlalu cepat membuat tuduhan. Masya Allah, tabarakallah. Suka mencari kesalahan orang, suka menerima berita keburukan orang, suka mencari dan menyelidik rahsia keburukan orang lain. Nah, itu masalah kita. Jadi kita nak suka nak cari. Sebagaimana kata di ahli syair, dia kata apa? Tulis ni, kata-kata ni menarik. Syarrul wara man bi'aibin nasi mushtaghilan. Mislu zubabi yura'i maudi'al ilali. Nah, itu bahasa Arab sikit, nak suruh bunyi. Nah. Dia kata manusia yang paling buruk perangai tu, iaitulah orang yang sibuk mencari keburukan orang. Perangai dia seperti lalat yang mencari tempat-tempat yang buruk. Lalat ni dia suka cari apa? Dia kita duduk tak duduk atas pokok bunga lalat. Dia duduk mana? Tempat menanuh, tempat kodis, tempat lalat duduk, tempat sampah. Kita manusia pun mata kita jangan jadi mata lalat, kita jadi mata lebah. Lebah ni Masya Allah tabarakallah. Dia cari bunga-bunga yang terbaik untuk dibuih pada kita. Betul tak? Tak kira lah kita ambil sarai dia tu. Kalau kita tak ambil membazir pula. Dia tu kan buat lebah ya, dia tak minum. Lebah dia tak minum madu dia. Madu dia untuk orang. Kan? Tapi lalat tak bekerja dia. Jangan jadi. Pasal, biarlah kita ni mempunyai mata lebah, jangan jadi mata lalat duk cari benda yang buruk. Na'uzubillah. Mungkin juga dia akan menyebut saudara muslimnya dengan perkataan jahat. Allah, tak sebut nama dah. Sebut nama pun yang buruk-buruk ya. Tak? Gelaran-gelaran yang busuk. Hari ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam internet, Allahu Akbar. Saya rasa DBP ke tak sanggup dia nak keluar komuh terbaru lah ni. Mana ada? Dia tak suka dengan ustaz ni. Bukan ustaz aja, mufti dia tak suka. Dia tu je kat bawah, mufti kepala lutut dia tulis. Oh, nak kata apa dia? Ayat dia pelik-pelik. Oh, gelara-gelara lain tu cerita lah. Allah, na'uzubillah lah. Tak ada dah. Kalau kita kata berbeza pandangan boleh, tapi hormatlah pandangan orang. Tak? Ni tak ni. Oi. Dia tulis, ni mufti ni otak kepala lutut. Kawan dia jawab pula bawah. Gak dia ada juga otak, mu ada ke tak? Oh, lah, macam mana? Dia kata dia ada otak di kepala lutut. Kamu ada otak? Dia sedih, dia duduk belawai kepala. Balas sama dia. Dengan itu dia telah melakukan dosa yang berganda dan maksiat yang merusakkan. Kita ni bila kita sebut nama orang dengan nama yang buruk, apa jadi? Maka kita akan telah melakukan maksiat yang begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Allahu Akbar. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, kan? Allah SWT sebut dalam ayat yang ayat yang ke tadi kita baca ayat 10, ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hei orang beriman, jangan sekali-kali kamu perli. Orang mukmin jangan perli. Dan asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi orang yang kita perli baik dari kita. Orang perempuan, wala nisa min nisa, orang perempuan jangan perli sama-sama perempuan, boleh jadi dia lebih baik padamu. Itu ayat Quran yang disebut. Sebab itulah bagi analah para jemaah sekalian, kalau kita nak buat usrah, kita nak buat majlis-majlis taklim, majlis ilmu, apa ni, motivasi, buatlah tadabbur surah Al-Hujurat. Surah Hujurat ni pendek ya dia tu. Ayat dia ada 18 ayat ya. Tapi surah ni kalau dihayati, insya-Allah taala berubah kita punya sikap kita yang tidak baik. Surah Al-Hujurat 18 ayat, dia panggil suratul adabi wal akhlak. Surah adab dan akhlak. Di sini tersembunyi suatu bahaya. Apabila hubungan sama muslim dibina di atas sikap prasangka su'uzan.
Kalau kita bina hubungan kita ni suuzan dengan orang, maka cukup berbahaya kepada kita. Bahaya ke tidak? Sangat berbahaya. Kenapa tidak bahaya? Maka sangkaan menjadi asas kepada kasih sayang atau kebencian terhadap seseorang. Semuanya di atas sangkaan. Semua ini ialah pembunuh sikap berkasih sayang dan memusnahkan maksud mahabbah. Tak ada dah kita ni. Dia panggil dalam bab matematik, tak pandai kita. Dan dalam bab matematik tak pandai. Sepatutnya kalau 90 tolak 1, berapa lagi tinggal? 100 tolak 1 tinggal berapa? 90. 99. Dia tak ada. 100 tolak 1 kosong. Contohnya seorang ni, baik dua orang ni. Baik mereka, mesra baik-baik. Tiba-tiba ada satu masalah, berbeza pandangan. Apa jadi? Dia panggil dalam bahasa kita sekarang ni kan, unfriend. Saya unfriend dah dia tu, kena block dah dia. Left group. Pasal apa? Saya tak boleh kawan dengan dia. Cuba senarai yang kamu tak boleh kawan tu banyak mana? Satu kes saja. Daripada 100, satu tak boleh kawan, yang satu jadi besar, yang 99 tak ada harga. Ini jadi masalah pada kita. Itu dipanggil matematik yang tak seimbang. Matematik tidak seimbang, tak pandai kira. Zan atau sangkaan terbina di atas asas agakkan, suatu perkataan atau amalan yang diragukan. Orang kata, keluar satu perkataan, perkataan tu boleh jadi kalau kita lah, waktu kita tak kelahi, kita boleh tafsir ya kata-kata dia. Dia bergora ya tu. Nah. Tapi waktu kita tak setuju angi, manusia apa cakap macam ni? Sudah. Lain itu cara kita nak olah sebenarnya. Sebenarnya boleh ya, nak jadi baik boleh, nak suruh jadi tak baik pun boleh. Pasal itulah wartawan ni, kadang-kadang wartawan tu dia ikut mana yang dia dapat pulangan. Waktu dia nak attack kawan ni, ayat yang sama dia pulang. Waktu dia nak puji kawan ni, ayat yang sama dia angkat. Ini permainan-permainan orang-orang yang tidak takut pada Allah Azza wa Jalla. Zon akan menjadikan seorang menurut perasaan dalam dirinya yang suka membuat tohmahan terhadap saudaranya. Dia betul-betul dia bina diri dia ni di atas sangkaan semata-mata. Tak ada nak cari benda baik. Dengan itu, zon, mana zon tu sangkaan, akan menguasai diri dan juga cara pemikirannya sehinggakan orang yang bersikap prasangka akan merasakan seseorang yang disangkakan tidak baik itu telah melakukan kesalahan yang banyak berdasarkan khayalan sangkaannya hasil daripada sikap buruk sangkanya terhadap saudara. Kita kata dia ni orang panggil tahmin. Apa makna tahmin? Dibina hidup dia di atas sangkaan yang tidak baik. Apa jadi? Kalau orang tu bagi salam yang diucapkan oleh seorang Muslim, jika dilingkungi dengan prasangka, boleh dianggap sebagai ejekan atau celah. Wih salah aku dia tu. Masya Allah. Kawan tu ikhlas bagi salam. Assalamualaikum. Atas orang Islam. Bila kita sakit hati, bagi salam. Dia ingat aku ni apa? Tengok. Masya Allah. Tabarakah. Itu dia panggil manusia yang bermasalah. Bagi salam pemarah. Demikian juga dengan senyuman yang akan dianggap sebagai perlian ataupun sinisan. Senyum lain macam. Daripada dulu masa kita berkawan, senyum tu juga tak ada beza-beza. Tapi hari ni kenapa dia boleh tafsir senyum orang? Nampak senyum lain macam kali ni. Apa sebab ni? Apa salah saya ni? Tepuk-tepuk aja lah lu. Apa salah saya? Salah saya ni sangka buruk dengan orang, bukannya salah dia. Ini kita takut. Bahkan pujian dan pemberian hadiah juga boleh disalahartikan dengan pelbagai anggapan yang akan membawa kepada perbalahan dan perselisihan. Na'udzubillah. Firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam ayat surah Al-Hujurat ini, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minazzan inna ba'dazzanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Banyak sangkaan ni buruk pula. Ada juga sangkaan yang betul, sangkaan yang berfakta. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Bahkan banyak sangkaan duduk di mana? Duduk dalam dosa.
Dan janganlah kamu mencari-cari keaiban orang lain, dan janganlah kamu mengumpat akan setengahnya dengan yang lain. Adalah ayat ini pak tanda pada jemaah, letak nombor. Manusia ini akan melalui tiga peringkat. Peringkat yang pertama, sangka. Ada sangkaan tak baik kita pada orang. Letak nombor situ. Nombor satu, sangkaan tak baik. Bila orang ni mula sangka tak baik, dia akan pergi kepada tahap yang kedua, tajasus, mengintip. Aku nak siasat ni. Nak siasat. Nak kaji ni. Nak bongkar. Macam-macam istilah yang digunakan. Bila dia mengintip, dia akan pergi pada marhalah yang ketiga, ghibah, iaitulah mengumpat. Maka Allah SWT tengok dalam ayat ni, Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu, jauhkan diri daripada banyakkan sangkaan. Sebab kalau kamu sangka, kamu akan cari, kamu akan siasat, kamu akan tajasus. Bila tajasus, kamu akan mengumpat. Maknanya tiga pakej tu akan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia larang, dia tak larang daripada tengah, dia larang daripada umbi. Nampak dia punya cara. Di antaranya ayat Quran, Allah kata apa? Wala taqrabul fawahish, wala taqrabuz zina. Mu jangan menghampiri zina. Ulama kata di dalam ayat Al-Quran, bila Allah Taala larang satu benda, dia kata la taqrabuha, jangan hampiri. Jangan hampiri. Sebab aku tak, bukan tak bagi membuat, hampir pun tak boleh. Itu dia panggil tadabur. Tapi dalam perkara yang harus, Allah kata wala ta'taduha, jangan melampaui batasan. Kan? Contohnya dalam kita apa sajalah, dalam bab makan minum, dalam bab pergaulan suami isteri, Allah kata wala ta'tadu. Mu jangan langgar. Setakat ni ya batasan. Tapi dalam perkara haram, Allah kata la taqrabu, mu jangan hampiri. Nenek tengok ni. Dalam ayat ini Allah mula dengan ijtanibu, jauhkan diri kamu. Daripada mana? Daripada sangka. Bila kita ada sangka, kita akan kaji, betul tak? Kita akan siasat. Akan cari. Bila cari, dia akan pergi kepada mengumpat, yartab ba'dukum ba'da. Pasal itulah sana duk tengok, perhati hari ni. Sahabat-sahabat kita yang baik-baik, ahli masjid, suka ke masjid, suka ke surau, suka ke majlis ilmu. Tapi bila dia terjebak dengan kumpulan-kumpulan tertentu, tak ada dah. Mulut dia, duduk kedai kopi ke, duduk atas masjid ke, duduk tempat kuliah ke, duduk maki orang, duduk cerita orang. Itu je kerja dia. Kadang-kadang kita tegur, kata sahabat-sahabat, baiklah kita mencari keburukan diri kita daripada kita duduk cari keburukan orang. Tak boleh. Ini perjuangan. Perjuangan ke apa? Nak jadi ketua cawangan pun tak naik dia. Tapi sibuk lebih pada nak boleh jawatan menteri kabinet. Nah, merusakkan perhubungan sama-sama Islam, merusakkan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, sebab mulut tu lancang duk kata orang. Ya, ini sangat-sangat berbahaya kepada kita, pada jemaah sekalian. Dalam ayat ni tuan-tuan tengok dalam dalam surah Al-Hujurat tadi, ayat berapa? Ayat 12. Allah kata apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Ini sambung ayat dia. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang mati? Fakarihtumu, kamu tentu benci. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat ini Allah Taala buat bandingan orang yang mengumpat orang ini seolah-olah dia makan daging saudara yang sudah mati. Kita daging lembu mati kita tak makan, kalau tidak sembelih, betul tak? Ni pergi makan daging saudara sendiri, betapa jijiknya perbuatan ini. Maknanya Allah SWT nak suruh kita gambarkan. Ana jumpa satu video orang Arab, dia buat gambar bahayanya al-ghibah, mengumpat. Dia buat gambar orang itu duduk makan daging manusia dengan darah-darah, orang panggil belecer darah. Dia nak suruh nampak gambaran betapa jijiknya perbuatan sebut ni. Masya Allah, tabarakallah. Tengok dalam kitab kita, dalam nota kita, ayat ini menunjukkan perintah supaya menjaga kehormatan, menjaga kehormatan orang Muslim dengan sebaik-baiknya.
kerana ia didahului dengan tegahan daripada bercakap tentangnya dengan sangkaan. Ha, tengok, Allah Ta'ala tak benar buat sangkaan. Bila kita dah sangka, maka tahap yang kedua, mencari-cari keaiban orang lain. Bila sudah cari, dan mengumpat antara satu sama lain. Ha, ini dia panggil step by step, tahap demi tahap dah. Zon, tajassus, al-ghibah. Masya Allah, tabarakallah. Firman Allah Ta'ala ini ialah seruan kepada orang-orang mukmin agar jangan membiarkan diri mereka menjadi mangsa kepada semua yang terlintas dalam hati, yang sering menyangka, syak dan ragu-ragu terhadap keadaan orang lain. Ha, jangan mudah-mudah. Jangan mudah kita ni. Dengan sangkaan kita bina satu benda yang akan merusakkan orang lain. Hal ini membersihkan hati daripada terkena kotoran prasangka dan keraguan terhadap saudaranya yang akan membawa dosa. Alangkah indahnya hidup dalam masyarakat yang bersih daripada prasangka. Manakala kita duduk dalam masyarakat, orang-orang yang baik-baik, jauh daripada sifat yang buruk ni, kita rasa lebih tenang hidup daripada duduk dengan masyarakat macam ni. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama dia kata apa? Tanda tuan-tuan, perkara yang membezakan syak ataupun sangkaan yang mesti dijauhkan daripada yang sebaliknya ialah, ha, tengok, keraguan mana yang dilarang tadi. Tanda, letak nombor satu, letak nombor dalam ni, dalam tulisan. Yang pertama, setiap keraguan yang tidak ada tanda yang sahih serta sebab yang nyata tak ada. Mana kalau kita tengok tanda-tanda tak baik, contohnya dua orang hidup berkapal dalam gelap ni, bukan suami isteri, ada tanda ke tidak? Itu ada tanda. Ni tanda-tanda apa? Tiba-tiba yang nak buat tuduhan, itu tak boleh. Maknanya dia panggil pergi cari sebab-sebab yang tidak ada. Serta sebab yang al-haram dan wajib dijauhi. Siapa dia orang ni? Iaitulah sekiranya seorang itu dari kalangan orang yang baik. Orang ni orang baik. Tak ada apa ni, tanda-tanda dia ni orang jahat, tiba-tiba kita sangka buruk dengan dia, itu tak boleh. Yang kedua, atau orang yang tersembunyi kejahatannya. Kejahatan dia ada tapi kita tak, memang tak nampak. Tak payahlah kita pergi tajassus ke cari. Manusia ni semua ada salah belaka, kan? Yang ketiga, seorang yang nampak amanah pada zahirnya. Kita tengok orang ni, daripada orang zahir ni orang jujur, orang baik. Maka menyangka jahat terhadapnya adalah haram. Yang pertama, siapa dia? Yang kita tak boleh sangka buruk. Siapa dia? Orang yang tak ada tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda. Orang ni orang solat, orang baik. Tiba-tiba kita nak buruk sangka dengan dia. Kenapa? Satu. Yang kedua, orang yang pada zahirnya jelas orang ni orang baik, orang jujur. Mari kerja tak ponteng. Tak, tempat kerja pun tak ada lah duk ambil benda-benda ni, tiba-tiba kita suuzon dengan dia. Ha, maka yang jelas yang nampak pada zahirnya. Kemudian ada pun, tengok perbezaan ni. Ini berbeza dengan orang yang telah terkenal daripada kalangan manusia yang sering melakukan perkara yang meragukan atau melakukan kejahatan secara terang-terangan, maka orang ni kita boleh sebut dia. Contohnya dia ni ketua kelab judi, ketua kelab minum arak, kelab-kelab dadah di kampung kita ni, kita kena sebut. Dia ni memang kaki dadah, kaki arak. Mana bukti? Semua orang duk tengok belakang dengan botol arak bertambur dekat rumah dia. Orang ni perlu disebut. Sebab apa? Supaya orang lain menjauhkan diri daripada dia. Ni kalau tak sebut, saya tak boleh sebut dia ni. Tak boleh sebut siapa nak kenal. Bahkan kalau orang mari minta anak orang, kita tahu perangai budak ni memang jahat. Tak solatnya, curinya, dadahnya ada belakang. Wajib kita kena beritahu kepada orang itu. Jangan terima anak orang ni, masalah. Kalau kita tak beritahu, kita termasuk dalam kategori syaitan bisu. Jangan warak lebih. Lebih warak pun tak boleh. Kan? Kalau tidak nanya, lepas kahwin, oh, jahat dia ni rupanya. Saya tahu tapi saya tak mau cara hal orang. Ha, ada juga pepatah Melayu kata, tak boleh jaga tepi kaya orang.
Bila tak boleh jaga tepi kaya orang tu, pergi duduk siasat, duduk buruk, itu tak boleh. Tapi kalau memang orang tu buat maksiat, pakai dalam kaya dah ni, duduk main tepi kaya lagi. Akhir kali campur anuk tepi tangga masjid. Ha, saya tengok dah ni budak ni. La haula wala quwata illa billah. Mu tengok dah boleh diam. Apa masalah kita? Ha, itu dia panggil. Maka itu benda-benda yang tiga perkara, tiga jenis manusia tadi, tanda-tanda zahirnya tidak ada. Dan pada zahir kita tengok dia memang orang baik, maka orang ini tak boleh kita su'uzan pada dia. Baik. Hal demikian kerana kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya nampak baik, dan tidak mengapa berprasangka tidak baik terhadap orang yang zahirnya memang tak baik. Orang ini kena hati-hati. Kalau kita tak nak kata apa dia pun, kita berhati-hati dengan dia. Bahaya orang ini. Daripada Sa'id Ibn al-Musayyib. Ada orang baca Musayyab. Ada kata Musayyib. Dia dua-dua lah. Setengah ulama dia kata Musayyab. Baca bagi atas. Sa'id Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib ni siapa dia? Ulama tabi'in. Orang hebat. Dia kata apa? Beberapa orang ikhwani, saudara-saudaraku dari kalangan sahabat Nabi. Maka dia tu tabi'in. Sebab dia jumpa sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Telah menulis kepada saya. Dia kata apa? Nasihat dia kata, hendaklah engkau meletakkan urusan atau perkara saudara engkau di tempat yang sebaik-baiknya, selagi kamu tidak didatangi oleh perkara yang menurunkan darjatnya. Mana kalau orang ni kita boleh letak darjatnya tinggi, hormat kita kepada dia, sangka baik, letak situ dulu. Kecuali ada bukti. Dan jangan kamu menyangka satu kalimah yang keluar daripada seorang Muslim itu tidak baik, sedangkan kamu masih ada peluang untuk menjadikannya baik. Masya Allah. Ha. Kalau orang ni cakap nampak kita macam tak betul, kita cuba bersangka baik, boleh jadi waktu dia cakap tadi salah, tersalah lidah, salah sebut, boleh je. Tapi zaman terul ni jangan main. Hak salah tu lah hak dia besar. Dah. Kita ulang pula pun, dia tak patuh dah tu, dia patuh hak salah mula-mula. Allahu Akbar. Pada itulah anak, dalam bak rakaman ni kita minta sahabat-sahabat yang rakam tengok. Kalau ada tersasul, biasa kan kita cakap ni kadang-kadang tersasul, nak kata kanan, kata kiri. Kena kau pernah potong. Sebab orang boleh terus. Waktu orang nak cari kesalahan kita, jumpa. Oh ni. Ni salah. Padahalnya kau itu tiga kali dah betul. Tak jadi betul dah. Dia ulang waktu juga. Sebab su'uzon, sangka buruk dalam hati itu ada. Manhaj ini, manhajnya maknanya cara ini. Sangat dituntut apabila berdepan dengan orang yang punya kelebihan dan kebaikan, seperti para ulama, pendakwah dan lain-lain. Ustaz-ustaz kita ni, kadang-kadang kita duduk mengaji dengan ustaz ni 5 tahun. Baik ya kita tengok dia. Duduk baca Quran, baca hadis, baca pandangan ulama, tiba-tiba sekali yang mari orang bisik dah tengok kita, tak boleh pakai, ustazmu tak ada masalah. Kita kata subhanallah. Patutnya anak murid, waktu dengar tu dia kata, haza buhtanun azim, ini tuduhan jahat pada guru kami. Tak pernah aku dengar dia kata macam ni. Ni dah sekali orang masuk dalam telinga, minggu rupanya tak pergi dah. Oh gitu ustaz. Ada 5 tahun awak duduk bawah dagu dia. Apa maknanya? Apa artinya? Nah, tak ada. Pasal su'uzan. Kata di pendakwah, yufsidun namam sa'atan. Tulis kata-kata ni. Orang batu api ni, bahasa ini duduk melanggar orang ni, boleh merusakkan hubungan di antara 2 orang sahabat dalam masa beberapa saat yang tidak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Ahli sihir tengok puas hata pergi patung, tak jadi apa. Hata kemia jampi tak jadi sebab kawan ni banyak zikir. Orang duduk berzikir pagi petang ni kuat pertahanan dia. Tuan-tuan kena ingat. Para ulama kata apa? Zikir pagi petang ni bagi kita ni seperti apa? Dulu anda sebut seperti baju perisai bagi para tentera. Tak boleh masuk. Tapi sekali batu api mari selisik telinga. Awak kenal ke orang sebelah duduk semayan sebelah awak tu? Hari-hari duduk solat. Sedap demo. Nah. Dia kata gapo awak? Dia kata gapo? Popek sekali. Masya-Allah tabarakallah. Ingat kau melekat belah aku menatai rupanya. Habis. Mari pula tak masuk dah, tak duduk dekat dah. Sebelah ni. Tengok yufsidun namam sa'atan. Ahli batu api dia bisik di telinga satu saat, pau meletup api. Ahli sihir berbulan-bulan nak rusakkan kita tak apa. Ini sangat bahaya. Perkata-perkata buruk ni cukup berbahaya. Lebih-lebih lagi ulama para pendakwah.
Ini adalah termasuk dalam fiqh al-maqasid dan niat. Jadi kita jangan duduk tafsir kat niat orang. Tak? Yang mungkin tidak disedari oleh setengah golongan, menyebabkan mereka sering menjatuhkan hukuman salah terhadap orang lain dengan tidak mengambil kira keadaan. Tak ambil kira niat dan tujuan orang tersebut. Mungkin kesalahan itu merupakan satu perkara yang tidak disengaja kan, atau beliau tidak bermaksud dengan kejahatan. Ada orang kata benda tapi dia tak maksud lagu tu. Ini kadang-kadang tersalah, salah guna bahasa. Ya. Ini bahasa kita kan Kelantan ni ada benda kita kata makna lain, negeri lain. Nah, orang Terengganu ada juga bahasa dia, bagi dia tak kasar. Tapi kalau kita dengar, oh bahasa tu. Suka kata menatang orang, bahasa menatang ni. Menatang ni tidak kata menak binatang tu, bukan. Tapi bahasa dia, dia cakap. Itu pun, kalau kita nak buruk sangka boleh tafsir. Oh, ustaz apa cakap menatang semua. Ini masalah ada tak? Banyak benda-benda. Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dengan berkata, dia kata apa ni? Satu kalimah yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeza, seorang bermaksud dengan kebatilan dan seorang bermaksud dengan kebenaran, yang diambil kira iktibar ialah cara, pemikiran, mazhab dan ideologi yang didukung oleh orang yang berucap, juga pegangan yang dipertahankannya. Kita tengoklah dia bahasa dia bercakap tu, kita tengok ideologi dia macam mana. Kalau komunis dia cakap macam ni, makna lain. Orang tauhid cakap macam ni, makna lain kan. Kita tengok Syekhul Islam menukilkan tulisan orang yang bercanggah dengan pendapatnya. Kemudian beliau mengatakan, kalam ini terlalu umum. Orang yang inginkan kebenaran akan meletakkannya di tempat yang baik, dan sebaliknya orang yang tidak menginginkan kebenaran akan memasukkannya, menambah, menafsir, mentakwilnya dengan bermacam-macam. Baru ni anda pergi kenduri seorang sahabat saya. Dia hantar kak jemputan walimatul urus. Memang kenduri nikah anak ni walimah. Nah, kalau kata kenduri kesyukuran tu benda lain. Kita boleh naik rumah baru kau gawa tu naik pangkat kesyukuran. Nikah anak walimah. Dia pun tak tulis kesyukuran walimah. Dia kata pelik. Kenapa orang lain macam yang tengok anak hari ni? Tempat siapa? Pakak kepala duit lah. Kata ambil orang bagi duit. Anak memang tak nak dia tu. Walimah mana ada putih duit. Bukannya derma tabung pembinaan masjid. Tabung derma. Jadi ada orang. Bila orang yang bunyi, dia boleh sangka buruk Allah. Pak Haji, Ustaz apa. Ambil ngele juga. Dia tafsir benda ni kanan. Dia kata bila anak pergi makan, dia kata anak silap saya. Silap. Rupanya, kita kena kembali kepada adab setempat. Pasal tu dalam kaedah fiqh dia panggil al-adatu muhakkamah. Adab tu kena ambil kira. Oleh kerana adab masyarakat hari ni tak tulis kesyukuran, kena bawa adiyah. Kena salah kepah kata orang. Okay. Salah kepah ni maknanya biar ada benda lah dalam salah tu. Jangan duduk holo saja eh. Salah kepah. Eh? Salah kau. Macam-macam istilah lah salah kepah, salah kau adalah kau. Itu pun orang boleh seuzon. Padahal kalau tanya, kenapa tulis macam ni? Saya berniat alafa asa walimatul urus untuk kahwin anak. Oh, dia kata silap anak. Oh. Siapa tua rumah kena minta uzur dengan kita pula. Entah baca sama. Anak tak baca dah kata. Anak tahu dah entah nak buat kenduri, anak mari. Salah kepah-kepah tak ada lah. Kepah buah minyak kereta lah kata kita ni. Nah. Tu kita hak sangka baik. Orang hak salah sangka, duk cakap tepi pagar. Allah ustaz pun. Ngelih juga. Nah, dia boleh je, dua-dua tu boleh berlaku. Inilah manhaj yang tinggi, sikap terbuka yang telah diterima oleh ulama salafus salih, adil dan insaf, melapangkan dada, bebas dari pengaruh hawa nafsu, baik diri dan menasihati umat. Mana kita jangan suruh orang berlagu kan? Kalau ada orang bahasa-bahasa pelik, kita kata dengan molek dia cakap apa tu. Dah, saya tak okay lah macam ni. Bukan daripada manhaj salafus soleh menambah, menafsir dan menghuraikan lafaz yang tidak disebut sehingga akan mengubah maksud, gembira dengan menyebarkan kesilapan orang dan bermuamalah sama muslim dengan su'uzon sangka jahat. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang benda kecil tapi dia besar kan. Sebahagian daripada prasangka ialah meletakkan perkataan dan perbuatan orang lain di tempat yang tidak baik, iaitu dengan membesarkan kesalahan dan memandang mereka dengan penuh tohmahan tanpa meneliti sebab atau mencari keuzuran. Setiap perkataan yang boleh ditafsir dengan maksud yang baik
dan tidak baik akan diambil yang tak baik. Ha, itu orang-orang jiwa tak baik. Subhanallah. Bagaimana mereka menghukum dengan menafsirkan niat dan tujuan dalam diri orang lain? Ha, ini ada orang ni. Ada orang bercakap. Hei, dia tu kah? Oh, saya kenal dia tu. Dalam hati dia pun saya tahu lagi. Oh, Masya Allah. Dalam hati saya tahu. Siapa dia tahu dalam hati? Tak boleh nak tahu apa kita ni. Kita suami isteri tidur sebantal pun tak tahu hati masing-masing. Nah, minta maaf lah kalau perempuan, kalau contoh dah. Nampak dia kat saya tegak kita. Kadang-kadang mati baru tahu. Budak kecil jujur mari nak tengok mayat abah. Hei, abahmu. Ha, dah. Berapa beradik ada? Eh, 5 beradik kami. Mana abahmu? Tu, kau mati tu. Ha. Pasal bini tu, bini nombor satu rumah tu. Ada-ada lah. Duduk tidur dengan aku selama ni. Tak kata apa. Itu tafsir. Mana kita jangan su'uzan lah. Jangan pulak siap faham ya dia ni ada bini. Tak usah dia tafsir hati orang. Nampak dia baik dengan kita. Nampak dia mesra dengan kita. Tak usah dia cari pasal. Dia duduk belik ke talipur kawan tu lah. Gelisah kawan tu nak tidur. Masalah dah. Masalah. Yang ni banyak su'uzan. Allah Akbar. Jadi dalam menafsirkan niat orang. Nak tafsir dalam hati orang. Itu bukan kerja kita ni. Nengat. Sesungguhnya perkara yang tersembunyi dan rahsia diri untuk memuhasabahkan ialah ciri-cirinya hanya tertentu bagi Allah yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang nyata. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia, Allah Ta'ala yang tahu. Rahsia kita ni, kita tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah, kemudian kita pemilik hati tahu masa ni, lepas tu lupa pula. Ini kita takut. Tapi hari ini orang boleh tafsirkan hati orang. Masya Allah, tabarakallah. Adapun manusia tidak ada hak baginya ke atas saudaranya kecuali amalannya yang zahir. Inilah amalan salafus salih yang terdahulu yang telah penuh hati mereka dengan didikan Islam yang sempurna lagi bersih. Al-Syeikh Abdul Razak As-San'an ini telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, katanya, aku mendengar Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata. Tengok. Sayyidina Umar kata apa? Bahawa sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan penjelasan dengan wahyu. Zaman Nabi wahyu. Sekarang wahyu telah terputus. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri senarai kepada Huzaifah bin Yaman, nama-nama orang munafik di Madinah. Ada senarai. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, syaitan lari tengok dia. Tapi boleh dia pergi bisik dengan Huzaifah. Dia kata, Huzaifah, cuba tengok dalam senaraimu tu, Umar bin Al-Khattab, ada ke tidak dalam senarai munafik? Masya Allah, tabarakallah. Dia tak sibuk memunafikkan orang, dia takut dia tersenarai. Allahu Akbar. Kita kata ini orangnya, hatinya sangat bersih. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata, waktu tu ada wahyu tak apa. Sekarang ni wahyu telah putus. Kita sekarang hanya boleh mengambil kira perbuatan yang zahir daripada amalan kamu. Sesiapa yang menzahirkan kepada kami kebaikan, kami akan percaya dan dekat dengannya. Tidak ada hak bagi kami mencampuri perkara yang tersembunyi. Allah akan menghisapnya pada hari kiamat. Sebaliknya, sesiapa yang menzahirkan kejahatan, kami tidak akan mempercayai dan membenarkannya walaupun dia berkata niatnya baik. Kenapa buat macam ni? Saya niat baik. Kenapa mencuri? Niat baik nak pergi tolong orang miskin. Mana ada pendalai Islam pergi curi nak tolong orang miskin? Tak mungkin berlaku dah. Macam ada orang ni, kalau tanya dia, kenapa abang tak solat? Hati baik. Tanya orang pun, kenapa tak utak aurat? Oh, saya tak utak aurat. Hati baik, hati sejahtera. Kita kata sejahtera macam mana? Sejahtera dengan orang, tapi dengan Allah Ta'ala tak sejahtera. Maka setiap Muslim hendaklah muhasabahkan dirinya dengan setiap kalimah yang diucapkannya atau suatu hukum yang dikeluarkannya. Sentiasalah mengingati firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak punya pengetahuan mengenainya. Jangan duduk cakap benda hak kita tak reti. Itu maksud ayat ni. Hari ini tidak, tuan-tuan. Orang tak reti. Dia mari tanya ustaz. Ustaz, apa hukum sekian-sekian? Saya ni tak reti hukum ustaz. Lepas tu, belum ustaz jawab, dia jawab pula. Kita kata, tak duduk jawab dah tak reti.
Ini penak juga masalah sekarang ni. Nah. Atau kita duduk cakap ramai-ramai. Orang tanya ustaz, ustaz apa hukum sekian-sekian? Ada sebelah tu lu jawab. Lepas dia tu lu jawab, saya ni bukan ustaz. Kalau bukan ustaz duduk diam lah. Baru aman dunia ni, niat jawab juga. Ha, itu masalah kita hari ni. Sebab apa? Mu jangan cakap benda yang tak betul. Telinga kamu. Basar mata kamu. Hati kamu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Isra ayat 36. Sesiapa yang mengikut hawa nafsu akan membawa kepada perasaan zan dan sangkaan dusta. Kerana apabila seorang cenderung kepada yang lain dengan hawanya, nafsu dia nak kau ni, kita kata kau ni, akan menjadikannya lupa kesalahan orang itu dan sentiasa berbaik sangka dengannya walaupun orang itu melakukan kesalahan. Kalau kena geng kita, baik selalu. Nah, tapi kalau hak kita tak setuju, Masya Allah, buruk belaka, tak ada hak betul. Ini masalah kita. Baru ni ada orang perempuan yang mari. Dia nak suruh kita, apa ni, sahkan dia tu boleh bercerai. Kata, apa masalah? Oh, suami saya pukul saya. Kata setara mana pukul tu, kena pergi hospital tengok mana bekas pukulnya. Dia kata, tak bekas dah lah, mungkin tak ada dah juga. Akhir kali tanya, setara mana dia pukul sebenarnya? Dia tunjuk ni tangan, cocok gitu ya, dia kata. Oh, Allah cocok gitu. Masa baik dulu, kalau dia kekoh, merah, bibi-bibi, gerepuk boleh ke tak? Tak. Tengok. Bila kelahi, cocok dengan jari pun, kira katak dah, pukul dah dia. Allah kata gitu, ini manusia ni. Manusia ada bermasalah. Demikianlah juga sebaliknya. Dia akan sentiasa berprasangka buruk, mencari kesalahan dan menimbulkan kesilapan walaupun orang itu benar pada dasarnya. Sebahagian daripada manusia ada yang bersikap bongkak, mengagumi kebolehan dirinya, sentiasa merasakan dirinya benar dan orang lain salah, membanggakan dirinya dan menghina orang lain. Semua ini akan menjadikannya bersikap buruk sangka terhadap orang lain. Kita rasa kita betul, ya orang lain tak betul, itu masalah. Sesungguhnya fenomena buruk sangka terhadap sesama Islam telah begitu meluas pada zaman kita, menjadi barah yang meruntuhkan hubungan dan kesatuan wahdatul ummah antara individu dengan masyarakat Muslim. Ini merupakan kesannya negatif terhadap kekuatan masyarakat untuk menghadapi cabaran dari dalam dan dari luar. Tamu-tamu sekali, kalau waktu-waktu kelahi ni, wartawan batu api pula duk tulis benda-benda pelik, nah, dia besar tajuk, esok kena marah ditarik balik pula. Tarik-tarik balik tu kecil, ya ujung-ujungnya ada sekali. Ini berat kita ni. Buruk sangka, menuduh tanpa asas, cepat menghukum telah menakutkan orang, menzalimi beberapa golongan dan beberapa orang soleh telah dijauhkan tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak. Sebagaimana kata orang dulu, aku melihat permusuhan tapi tak tahu sebab dia. Apa dia orang itu balah? Tak tahu apa dia. Tiba-tiba balah. Biasanya hanya tak tahu apa sebab balah ni, kucing dengan anjingnya. Tu dengan Jerry tu kok. Nah. Buka TV, balah lalu tak ada kerja dia. Nah, kan? Manusia ni kalau nak kelahi, biar ada sebab, biar tahu sebab. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya berpunca daripada percakapan yang tidak ada sandaran, hanya sangkaan buruk, umpatan jahat dan tuduhan palsu. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang laki-laki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Kita buat-buat ya, tuduhan-tuduhan ya. Apa jadi? Maka sungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Jelas sekali bahawa buruk sangka merupakan satu penyakit yang merusakkan. Maka kita mesti berusaha untuk membendungnya sebelum ia terus merebak dan menghancurkan. Tulis tepi kita, di antara penawar untuk menghilangkan sifat buruk ini, apakah penawarnya? Yang pertama, antara ubatnya. Kita tak boleh tahu penyakit saja. Tak, kita pergi hospital pun doktor suruh teh air kencing lah, ambil najis lah, ambil darah. Tujuannya
nak tahu penyakit. Sekarang ni kita tahu dah penyakit dia ni su'uzan. Apa kau ubat dia? Ubat yang pertama ialah husnuzan. Kita berbaik sangka pula. Tukar. Berbaik sangka dengan manusia. Menjauhkan sikap buruk sangka. Berfikir semasak-masaknya sebelum membuat tuduhan atau hukuman. Sekiranya tersalah, kerana berbaik sangka adalah lebih baik daripada tersalah kerana cepat menghukum dengan buruk sangka. Kita sangka baik dengan orang, tu bertemu orang itu tak baik. Hey, kan ingat ada satu cerita, orang ni bagi sedekah, tengah malam bagi sedekah, tak kena tempat. Dia sedekah kena ke orang pelacur. Esok orang bising berlaku. Hey, dia sedekah kau pelacur. Nah, dia kata nak mudah-mudahan dengan sebab aku sedekah, dia tak melacur lagi. Esok dia pergi sedekah pula, kena kau orang kaya. Dia kata, mu salah malah, sedekah orang kaya. Dia kata, biar, mudah-mudahan dia malu pula nak ambil, dia kaya, dia nak dia pun nak sedekah juga. Tengok. Maknanya kata ulama, kesalahan kita mengatakan orang itu baik, lebih baik daripada kesalahan kita mengatakan orang itu buruk. Hakim yang melepaskan orang bersalah, lebih baik daripada menjatuhkan hukuman ke atas orang tak bersalah. Ha, itu dia punya kaedah. Kalau kata saya ni, kalau saya buruk sangka, nyanyi kau kan. Tapi kalau kita sangka baik, orang itu buruk, sekurang-kurangnya kita salah. Kita kata astaghfirullah. Nah. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ni ambil kata-kata Sayyidina Umar ni, kita tularkan dia. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita jasa untuk nak menyelamatkan manusia daripada buruk sangka. Umar kata apa? Umar kata apa? Jangan kamu membuat sangkaan terhadap satu kalimah yang keluar daripada seorang saudara mukmin kamu kecuali kebaikan selagi kamu masih ada cara untuk meletakkannya di tempat yang baik. Perkataan orang nampak tak baik, tapi kita boleh tafsir. Boleh hurai nak suruh jadi baik, huraikanlah dulu. Biar kata-kata dia itu jadi harmoni. Itu maksud kata-kata saya Omar. Ni tidak ni, hok baik nak hurai juga jadi buruk. Itu jadi masalah kita. Punuhlah dunia. Yang kedua, penawar yang kedua, ubat yang seterusnya adalah sentiasa mencari keuzuran yang boleh memaafkan manusia. Tinggalkan sikap suka mencari kesalahan atau mengorek keburukan orang lain. Sentiasa berpegang dengan adab dan ajaran Islam dalam menghukum seseorang atau sesuatu perkara yang jelas, dan meninggalkan segala yang tersembunyi hanya kepada Allah. Allah Ta'ala yatawala as-sarair, yang maha mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Firmanullah Ta'ala, in yattabi'una illa az-zann wa inna az-zanna la yughni min al-haqqi syai'a. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan suatu daripada kebenaran. Dengan sangkaan kita tak boleh nak tentukan kebenaran. Itulah di antara penawarnya. Yang pertama, kita tukar daripada buruk sangka kepada baik sangka. Yang kedua, kita cuba cari jalan keluar setiap perkataan perbuatan orang. Contohnya kita tengok orang ni cakap kasar, boleh je kita kata, eh maaf lah, dia tengah penipala tu. Dia tengah penipala. Ana satu malam duduk atas kereta, dengar radio. Dalam radio ni ada seorang nama dia Tok Ki. Hak dia iklan jualan barang-barang dia tu, Tok Ki orang panggil. Jadi waktu orang tu call telefon, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam radio tu kebetulan Tok Ki tu je kau. Oi. Jadi kasar sikit bahasa. Masuk dalam telefon, dia pun jawab balik, oh kasarnya bahasa. Kita kata nanti dulu, bukan saya bercakap tu, radio. Dia pun letak telefon. Lepas letak telefon, dia tulis panjang SMS. Ana telefon balik, tak akak. Dia dapat SMS, dia kata, ustaz apa ni, bukan manusia macam ni. Oh, ayak nyebui. Kita kata, Ana rasa dia ni kata, dia ni seusah ni. Kita pun, Ana call balik. Nak bagi tahu dia, yang jerkah awak tadi bukan saya radio. Dia tak angkat, tiba-tiba masuk SMS, dia kata, ustaz apa ni, bukan manusia macam ni. Allahu Akbar. Kenapa? Walah dia telefon kita tu, nak tanya masalah. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau sudah masuk dalam su'uzan dalam hati, bukan nak takwil suruh jadi baik, menambah lagi keburukan, na'uzubillah. Inilah antara penyakit kita. Insya Allah,
Dalam siri yang akan datang, kita akan baca 9 cara meraih sifat tenang apabila menghadapi ujian. Bagaimana kita nak menjadi manusia yang tenang, tidak stres, tidak apa ni sakit jiwa, insyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.